Oke guys, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya mau camping di dekat waduk atau di tepi danau. Jadi camping kali ini rencananya setelah memasang tenda nanti mau langsung pasang jaring. Karena di waduk ini banyak sekali ikannya guys. Dan saatnya saya memasang tenda. Dan ini dia tendanya sudah selesai. Dan tiba-tiba teman-teman saya pun datang bergabung guys. Jadi nambah 2 orang. Nah, dan ini saatnya teman saya dan saya memasang jaring untuk lauk malam ini. Targetnya ikan gabus sama ikan apa namanya? Mujair atau nila. Dan ini dia sudah selesai pasang, kita tinggal tunggu dulu. Oke, yuk. Ngopi dulu, ngopi, ngopi. Jadi ini sengaja saya camping di dekat kampung saya, guys. Jadi setelah teman-teman saya yang lain tahu kalau saya lagi camping di dekat waduk yang di kampung kita, jadi mereka pada datang, guys. Ini dia yang baru datang. Dia langsung dapat belut itu, guys. Makanya dia bakar belut. Maaf guys, tadi ngopinya kita nggak shoot karena kelupaan, malah saya langsung masak nasi buat makan malam. Nah ini dia belutnya guys, dapat 2 ekor. Dan ini dia. Belutnya langsung disantap, guys. Hai. Telur ngorokin kata papane. Kotakem, kotak. Nah, ini dia, guys, dapat ikan gabus. Iya, bener apa. Tapi cuma satu, guys, dapatnya. Sama ikan nila 2 ekor. Jadi langsung dibakar aja, guys. Jadi momen-momen seperti ini guys, iya kan? Yang paham asroma lur, kalau kita camping bareng-bareng ngobrol-ngobrol, bercanda bersama, jadi membuat persahabatan kita itu lebih unik dan lebih seru juga guys. Mantap. Nah ini dia ikannya sudah matang guys. Dan saatnya saya bikin sambalnya dulu guys. Dan juga ada petai guys, jadi buat dicampur nanti di sambal. Oke, saatnya makan. Tapi kita cuma berdua. Karena yang lain masuk ke tenda, guys. Kata
katanya sudah pada kenyang. Kini kita istirahat setelah makan. Kita lanjut mabar-mabar main Mobile Legends. Dan sambil ngobrol-ngobrol, guys. Gara-gara ikukan dan analisis kenapa ya? Leslie. Dan ketika larut malam, tiba-tiba teman saya ngajak pasang jaring lagi, guys, karena penasaran sama perolehan ikan gabus yang tadi. Oke, kali ini kita lanjut istirahat karena sudah lelah sekali. Dan iya, sudah menjelang pagi. Fajar mulai menyingsing. Dan keindahan di pagi hari itu tiada duanya, guys. Apalagi kita bangun tidur langsung melihat Fajar menyingsing sambil minum kopi, guys. Orang melupa cara gitu. Sudah betul. Lupa cara ngangkang.